Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita akan membahas materi soal UAS ya, ujian sekolah materi matematika. Nah, ini di bagian ketiga ini kita akan membahas materi kelas 6 ya, matematika kelas 6 untuk persiapan kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Baik, langsung saja untuk di kelas 6 ini materi yang pertama itu adalah mengenai bilangan bulat. Ya, yang pertama itu mengenai bilangan bulat. Di situ disajikan sebuah garis bilangan. Umpamanya ada soal seperti ini. Ada soal. Makanya bahasanya oke. Berarti ini negatif 2, ini 1, 2, negatif 2 lagi. Ya, kalau dibahasakan jadi negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan ya. Ya, jadi kalau tambah itu berarti maju, kalau kurang itu balik. Contoh begini, namanya ada soal yang sini. Kan 1, 2, 3, nah ini 1, 2, 3, 4, nah hasilnya itu ini. Nah, ini kan 4 ya, jadi kalau seperti ini, ini dia berbalik, jadi maju berbalik, berarti 3, 3 berbalik itu berarti kurang 1, 2, 3, 4 3 dikurang 4 atau sama saja dengan 3 ditambah negatif 4, itu hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu membaca operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Itu contoh nomor 1 ya, indikator soal pertama materi matematika kelas. Berikutnya ada soal cerita tentang operasi hitung campuran, materi yang kedua. Bulu ditambah negatif 5 dikali 2 dikurangi negatif 8 sudah berapa? Kita operasikan di sini. Nah, lihat. Kalian tentu perlu diingat lagi bahwa derajat untuk operasi hitung bilangan itu yang pertama itu kali dengan bagi. Oh, yang pertama dalam kurung. Baru penjumlahan, baru kurang. Ya. Ketika ada 20 tambah negatif 5 dikali 2 baru dikurangi negatif 8, berarti yang ditunjukkan itu ini. Jadi 20 ditambah negatif 5 kali 2 negatif kali positif, jadinya negatif
dikurangi negatif 8. Baru dijumlahkan, kalau ini tambah dengan kurang itu sama derajatnya, berarti 20 tambah negatif 10. Punya duit 20 tanya 10 berarti jadi 10 kurang 8. Ya. Nah, kurang ketemu negatif berubah menjadi tambah, jadi sama dengan 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18. Seperti ini. Ini soal operasi campuran bilangan bulan untuk indikator soal nomor 2. Berikutnya indikator soal 3 itu operasi hitung campuran bilangan pecahan biasa, campuran dan desimal. Oke. Kita kembalikan soal ketiga. Yang dimaksud itu berarti contoh ada soal ini. Tiga per empat ditambah 2 1 per 5 karya di sini dikurangi 0,5. Ya, soalnya bisa berarti tergantung pilihan gandanya ya. Cuma kalau hasilnya pecahan, kita pecahkan aja. 3 per 4 ditambah. Ini bikin pecahan biasa, berarti 11 per 5. Ini dulu. Bikin penyebutnya 20. 3 kali 15, 15. 11 kali 4, 44. Sama dengan 59 per 20. Oke. Ini jangan dirubah dulu, tetap seperti itu. Dikurangi 0,5 itu kan pecahan istimewa. 0,5 itu kan 1 per 2. Samakan penyebut, 20 kali 2 40. 59 kali 2 berarti 118. Dikurang 20 kali 1 berarti sama dengan 118 kurang 20, 11 kurang 2 itu 9. Ya, sebenarnya 98 per 40. Kemudian kesini bagi 2, 98 bagi 2 itu berarti 49 per 20. Nah, ini tinggal dirubah ke pecahan campuran 2 49. Jadi jawabannya 29 per 20. Jadi itu ya, itu untuk soal operasi pecahan dengan desimal campuran ya. Itu indikator soal nomor 3. Selanjutnya indikator soal nomor 4. Gambar tabung dan prisma membandingkan. Oke. Ini gambar. Prisma segitiga ini berarti mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 5 sisi. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik sudut. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rusuk. Ya. Kalau tabung, tabung itu dua rusuk
dua rusuk ya. Dan tiga sisi, atas, bawah, sama selimut. Ya, tiga sisi. Ya, alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Nah itu gampang ya kalau ini nanti disandari di apalkan aja tuh. Baik, berikutnya bangun ruang kerucut. Indikator kelima. Indikator lima itu ciri-ciri kerucut. Nah, ciri-cirinya dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Terus lingkaran ini alasnya berbentuk lingkaran. Satu rusuk bulat. Satu sudut puncak. Itu ciri-ciri kerucut. Oke, lanjut ke indikator soal ke-6. Membandingkan prisma, tabung, lima, kerucut, dan bola. Indikator 6 itu diapalkan aja ya. Sifat-sifat kerucut, tabung, itu barusan kerucut udah ya. Limas, bola. Silakan diapakan saja. Berikutnya, bagian-bagian lingkaran. Nah, ini indikator ke-7. Bagian lingkaran. Nah, ini titik pusat. Ini diameter. AB itu diameter atau garis tengah. AO jari-jari itu. Apa lagi? Ini jari-jari. BO atau OB juga jari-jari. Kemudian kalau gini, nah C. COB itu jumlah juri. Ini nomor berapa tadi? 8 ya. Soalnya di sini 14. Berapa lumasnya? Nah, jawab ya. L sama dengan rumusnya adalah pi r kuadrat. Harus diingat tuh rumus luas lingkaran. Jadi L sama dengan, karena 14 berarti 22/7 dikali 14 kali 14. Jadi dicoret silang 7/1, 14/7 2. 22 kali 2, 44 dikali 4 kali 14 616 cm². Nah itu luasnya. Kalau mamanya nyari keliling, nah gampang, keliling rumusnya 2 kali b kali r. 2 kali 22/7 kali 14. Dua kali, ini kali berarti dulu 7. Berarti 1 14/7 2. Jadi 2
2 kali 2 itu 44 kali 2 88 jaman sentimeter. Kalau keliling itu gak ada perseginya. Nah ini rumus keliling, lingkaran. Nah, ini itu harus diapalkan. Luas pi r kuadrat keliling 2 kali pi kali r. Ya, indikator ke soal ke 8. Selanjutnya pembulatan hasil pengukuran. Ada gambar umpamanya di sini ada karung beras ya. Beratnya itu namanya 75,6 kg. Ya. Beras 75,6 kg. Dibulatkan. Dibulatkan jadi berapa? Nah, kan yang di materi kelas 4 atau kelas 5 kan disebutkan kemarin. Kalau 1, 2, 3, 4 itu jadi hilang atau 0 nilainya. Tapi kalau 5, 6, 7, 8 itu jadi 1. Nah ini kan 6. Nah, 6 berarti ini 1. Makanya masuk ke sini. Jadi sama dengan 76 kg. Seperti itu pembulatan. Ini mudah ya. Oke. Coba kita bikin. Kalau 73,2, nah berarti jadi ini di bawah 5 jadi 73 aja. 74,52. Ini jadi 74,5. Duanya kan masuk ke 5. Kalau di bawah 2 di bawah 5 dibulatkan lagi. Kalau 5 maksudnya 1 jadi 7. Seperti itu. Ya. Pembulatan itu seperti itu. Baik. Ini indikator ke 9. Sekarang ke 10. Oh, 10 itu pengukuran panjang. Namanya ini pensil. Pensil yang namanya diukur dengan penggaris. Nah, di sini kan. Nah, ternyata hasilnya adalah namanya 12,55. Nah, 12,55 dibulatkan. Kalau satu angka di bawah berarti 5 masuk ke sini. Jadi dibulatkan lagi kalau namanya ini masuk ke sini. Enggak ada koma jadi 13. Ini 1. Itu gampang ya. Oke. Sekarang indikator ke 11. Diagram lingkaran. Ini pertanyaannya, jika 8 matematika 8 orang, maka jumlah seluruh siswa adalah. Nah, ini ternyata matematika ini ternyata 8 orang.
10% kan. Sebenarnya ini gampang banget ya. Berapa jumlah sio seluruhnya? Kalau seluruhnya ini berarti 100%. Kalau derajat 360 derajat. Kalau seluruhnya ini berarti kan 100%. Berarti ya seluruhnya ya. Karena matematika 20% berarti 100 dibagi 20. Ya. Oke. Berarti kan hasilnya adalah 5. Berarti jumlah seluruhnya kok bisa begitu Pak? Ya, sekarang gini, satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Kalau matematikanya di 20%, berarti kan 100 dibagi 20, berarti ada 5. Ya enggak? Nah gini nih, saya bikin kecil-kecil. Ini kan 100%, satu full lingkaran 100%. Kalau dibagi 20 berarti kan ada 5. Yang 20 ada 5 berarti. Karena 20 kali 5 kan 100. Itu maksudnya. Jadi dibikin 20%. Nah, 20% itu adalah 8. Ya, 8 kali 5. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Sama 8 kali 5. Sebenarnya 40. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau IPA berarti berapa? Ada 20 kali 8. Berarti 10%-nya kan berarti 4. Berarti 20 tambah 10 kan 30 itu berarti 8 tambah 4 berarti 12. Ini 20% berarti 8. 12 tambah 8 tambah 8 ini kan 8. 12 tambah 8 tambah 8 berarti 28. Berarti bahasa Indonesia 2. Bahasa Indonesia 12 juga. Ini berarti 30%. Oke, itu tentang diagram lingkaran. 10 data tunggal besar didik dapat menentukan median dari data tersebut. Ini yang ke-11. Indikator yang ke-11. Ada 10 data tunggal. Namanya berapa medianya data ini? Ya, kamu urutkan dulu dari kecil, baru ntar ketemu. 50. Ini 60. Ini 60. 70. Ini 70. Ini 70. Ini terus 80. Yang ditanya medianya itu tinggal ini silang, ini silang, silang, ini kan berarti 70 tambah 70 medianya itu. Oke. Ya, kalau ditanya rata-rata ya dijumlahkan aja bagi 10, ini median ya. Men, rata-rata 50 tambah 60, 110, 170 tambah 140
310 ditambah 150 dengan 150 10 tambah 280 041 740 dibagi 10 70 men. Modusnya yang paling banyak itu ini 73 angka. Oke, okay. Ya, itu satu soal bisa dapat 3. Nah, ini 20 data tunggal peserta dapat menentukan min dari tersebut. Saya rasa untuk indikator soal 11 dan 12 itu sama ya. 20 soal ya tinggal dijumlahkan baru dibagi 20 dari min. Oke, okay, anak-anak, untuk matematika saya rasa cukup untuk materi kelas 6. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ketika nanti besok saat ujian sekolah bisa mengerjakan semua dan hasilnya memuaskan. Ya. Oke, okay, mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada pembahasan materi untuk mata pelajaran yang lain. Selamat belajar dan mudah-mudahan hasil ujian sekolahnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.